Selamat sore sahabat Humas Polda Papua. Salam presisi. Saya Brigpol William Ireu akan menyajikan informasi yang terjadi di jajaran hukum wilayah Polda Papua yang telah dirangkum tim Cendrawasih Live Polda Papua. Di hari raya Idul Adha 1443 Hijriah, Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fakiri menyerahkan hewan kurban kepada jemaah Masjid Al-Muminun Polda Papua. Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fakiri pada Minggu 10 Juli 2022 menyerahkan hewan kurban kepada Masjid Al-Muminun Polda Papua. Penyerahan hewan kurban tersebut dilakukan Kapolda Papua usai menggelar sholat Idul Adha berjamaah di Masjid Al-Muminun Polda Papua. Kapolda Papua dalam kesempatannya mengatakan, Hari Raya Idul Adha merupakan momentum penting dalam kehidupan beragama yang mengandung implikasi sosial. Hari Raya Idul Adha bagi anggota Polri hendaknya dimaknai sebagai upaya positif anggota Polri untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dan pelayanan kepada masyarakat. Kapolda berharap nantinya proses penyembelihan hewan kurban dilakukan dengan baik, dan pendistribusian daging kurban juga dapat sampai ke tangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Adapun total hewan kurban yang terkumpul di Masjid Polda Papua sebanyak 20 ekor sapi dan 1 ekor kambing, yang nantinya hewan-hewan ini akan didistribusikan ke beberapa masjid, diantaranya Masjid Polres Sentani, Masjid Brimo Polda Papua, Masjid Al-Salwa Waena, Masjid SPN Jayapura, dan Masjid Raya Baitur Rahman. Untuk pendistribusiannya, ini sudah kami penelitian sudah membagi kupon ya, kupon untuk masyarakat luas itu sebanyak 1.500 kupon ya, terdiri dari masyarakat yang ada di sekitar Polda, baik itu ada APO, ya, Trokali, APO Pantai, apa nama itu yang di belakang Gor Cendrawasih, ya, dengan masyarakat di luar. Polda Papua mendistribusikan hasil pemotongan daging kurban kepada masyarakat Kota Jayapura yang berlangsung di lapangan apel Mapolda Papua. Polda Papua mendistribusikan hasil pemotongan daging kurban kepada masyarakat Kota Jayapura. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Panitia Idul Adha, AKBP Penry Erison, dan personil Polda Papua yang terlibat dalam kegiatan pemotongan hewan kurban. Pada kesempatannya, AKBP Penry Erison menyampaikan, untuk pendistribusian daging kurban, panitia telah membagikan sebanyak 1.500 kupon kepada masyarakat di sekitar Polda Papua dan masyarakat luar yang membutuhkan. Selain itu, personel Polda Papua juga akan mendapatkan kupon tersebut, dan pembagian daging kurban ini tidak semata-mata diberikan untuk yang beragama Muslim saja, tetapi kepada umat Nasrani juga dibagikan. Untuk pendistribusiannya, ini sudah kami penitia sudah membagi kupon ya, kupon untuk masyarakat luas itu sebanyak 1.500 kupon ya, terdiri dari masyarakat yang ada di sekitar Polda, baik itu ada APO, ya, Trokali, APO Pantai, apa nama itu yang di belakang Gor Cendrawasih, ya, dengan masyarakat di luar, ya kan, dari luar yang membutuhkan kita kirim, itu berkupon. Nah, belum juga untuk saker-saker Polda juga kita kasihkan untuk anggota, ya. Dan pembagian daging kurban ini tidak semata-mata diberikan kepada yang Muslim saja, tapi kepada saudara-saudara kita yang Nasrani juga mendapatkan daging. Kapolres Mimika AKBP IGD Putra SH Esika didampingi Wakapolres Kompol Praja Ganda Wiratama Esika dan Kasatreskrim Ibtu Bertu Herdika Eka Anwar melakukan press release pengungkapan kasus pencurian spesialis dalam jok motor dan mobil di Mapolres Mimika
Mil 32 Jalan Agi Muga nomor 03 Timika. Dalam press release tersebut, Polres Mimika dalam hal ini Satuan Reskrim berhasil menangkap pelaku kasus tindak pidana pencurian barang-barang berharga yang disimpan korban baik di dalam jok, sepeda motor maupun di dalam mobil. Kapolres menjelaskan, pelaku yang berinisial AA alias LA dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka ditangkap tim opsional Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim saat sedang beraksi di Pasar Lama Timika pada 5 Juli 2022. Lanjut dikatakan Kapolres, tersangka AA melakukan aksinya tidak sendirian. Ia bersama beberapa rekannya dan memiliki peran masing-masing. Ia menambahkan, kerugian yang dialami korban juga bervariasi, misalnya berupa uang dengan nominal mulai dari 53 juta rupiah sampai dengan 155 juta rupiah. Begitu juga barang berharga lainnya seperti handphone hingga dompet korban. Bahkan isi rekening korban ikut dikuras oleh tersangka melalui kartu ATM yang dicuri, yakni pelaku mencoba gunakan PIN tanggal lahir korban dan berhasil. Jadi pada tanggal 5 Juli, Satreskrim Polres Mimika sudah berhasil mengungkap tindak pidana pencurian terkhususnya yang dilakukan di dalam jok dan kendaraan. Adapun TSK yang berhasil diamankan, ya kami baru berhasil mengamankan satu orang. Kemudian adapun TSK-TSK lain sudah kami tetapkan sebagai DPO dan sudah kita laksanakan pencarian. Kemudian pasal yang disangkakan berkaitan dengan tindak pidana ini yaitu pasal 363 ayat 1 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara, kemudian dilapis dengan pasal 65 KUHP. Kemudian untuk modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku ini, jadi si pelaku yang berdasarkan keterangan dari TSK yang sudah kita amankan itu ada 3 orang. Jadi masing-masing memiliki peranan tersendiri. Jadi ada yang sebagai eksekutor, ada juga yang memiliki peranan untuk melakukan pengalihan perhatian daripada si korban. Demikian sahabat Tumas Polda Papua. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap waspada dan salam presisi.